Nih, ini kan nggak bocor ya, Ma? Kemarin kan berminyak-minyak di sini, dah. Bocor AC-nya di sini. Tapi kan bocor di situ, bocornya sedikit, bisa tahan 1 tahun. Baru di AC-nya bunyi duk gitu kalau dinyalain ya. Nah, kemarin habis ditambah freon sama olinya ditambahin lagi. Ini lem pakai lem besi, dikasih tepung, tetes lem besi. Nah, maksud saya mau giniin. Ini dipotong aja ya. Ini dipotong. Nanti kalau ini jelek, ya potong. Ini sudah dipakai udah berminggu-minggu, enggak masalah ya. Ini tapi jadi kayak batu nih, apa namanya, lem besi yang ditaruhin tepung. Lem besi Alteco tetes, taruhin tepung. Nah, jadinya begini, jadi kayak batu akik. Pas ini dipotong, yang ini dibuang saja, terus ini dimasukkan kan ke sini, mah. Nah, kita klem pakai klem yang begini nih. Kayaknya bisa sama aja toh. Ini diklem begini. Saya cari di ini yang jual utuh begini tidak ada. Gono. Tadi yang jual utuh segini saya cari-cari tidak ada di toko-toko, tidak ada. Apa perlu dibeli sama mobilnya ya? Ya. Jadi mungkin ini kita potong saja begini, terus masukin atau dibelikan ini lagi, kita bawa ke tempat press gitu. Kalau di sana sedia sih tidak apa-apa. Tapi nanti kalau di sini sudah ada retak lagi, atau ganti ininya, atau nanti diganti BPKB-nya juga bisa.